masalah kedepannya. Jodoh itu kan kita serahkan semuanya sama Allah ya. Jadi kita tetap positive thinking. Jadi yang pasti sekarang fokus Aldi sama Georgia adalah kita fokuskan untuk anak dan perkembangan anak, kesehatan anak. Kita adalah orang tua buat anak-anak kita. Kita terapkan itu supaya anak kita nggak ngerasain kurang kasih sayang dari orang tua gitu. Oke, misalkan kan Aldi selalu silaturahmi ke rumah mami ya, mamanya Georgia. Jadi itu sering ngumpul bareng di situ sama keluarga. Terus tetap kita selalu menjaga kekompakan itu biar anak kita ngerasain kalau kita tetap orang tua yang utuh. Gitu.